Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam Foodie Fendi. Ya, untuk episod kali ni saya berada di tengah-tengah town KL. Dekat Wisma Central. Kita nak pergi Chicken Chop Station. Kita nak tengok apa istimewa dekat sana. Jom masuk buat kacau. Ya, dah pun sampai dekat Chicken Chop Station. Kat sini dia macam sikit nak makan western, kena cedok sendiri macam nasi campur. Ha, Chicken Chop dia tu. Makaroni, lepas tu ada juga bolognese. Ada carbonara. Sausage pun ada. Tapi saya nak makan klasik Chicken Chop. Itu dia Chicken Chop. Chicken Chop dia ada fry sikit. Ada veggie sikit. Tu dia ada kat sini black pepper sauce. Kita buat yang klasik ya. Sebab saya pun jadi old school sikit. Nah. Sempoi memang. Kita nak tengok macam ni harga berapa ringgit. Sekarang ni tak nak bayar, kita nak tengok macam ni punya hidangan berapa ringgit. Sekali dengan air. Macam ayam dengan sayur RM10, yang fry dia RM2, dengan air tinggi so RM14. Chicken Chop RM14 dekat tengah town KL. Boleh refill lah. Air boleh refill lah. Okey, baik, terima kasih. Itu dia. Pergi, jom supper dek. Alhamdulillah. Campur dengan air sekali tadi RM14 lah lebih kurang kan. Dan saya dapat hidangan Chicken Chop yang klasik lah bagi saya. Sebab saya ni membesar dengan Chicken Chop juga. Sebab apa? Pak darah saya dia kerja dekat hotel. Lepas tu dia berhenti kerja, dia buka kafe. Dia buat Chicken Chop juga. Chicken Chop dia banyak versi lah. Ada yang versi apa, macam hainanis pun ada juga, yang klasik pun ada juga, yang grill pun ada juga. Okey, saya lebih suka yang macam ni, lebih kurang macam kita duk makan lah. Chicken Chop yang standard-standard lah kan. Okey, ada mix veggie, ada fries dan juga fried chicken. Kita nak rasa tengok kuah dia dulu kan. Saya nak rasa kuah dia ni. Kuah dia sebab apa? Pekat, likat, melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tangkuah sos. Rasa dia punya sos Chicken Chop tu. Betul. Chicken Chop, Chicken Chop. Sebab saya risau. Kenapa kadang-kadang kita duk ambil, betul ke rasa Chicken Chop dia tu? Ayam dia macam mana lah dia punya rasa sos dia. Ni ayam dia. Tadi kita rasa sos dia memang betul. Dia ada rasa dia punya black pepper dia. Lepas tu ada dia punya rasa herbs dia. Memang betul. Jadi kita nak rasa ayam dia pula. Ayam goreng dia digoreng sempurna. Dia bukan dia saja-saja dia salut dengan serbuk roti ni untuk dapatkan kerak dan ni saja. Tapi dalam dia tu pun ada rasa dia tersendiri juga. Ada dia punya herba-herba dia juga. Kalau kita tengok tadi, kalau mai Subway pukul 12 memang beratuk orang, penuh. Macam pasar pagi kat sini. Saya duduk dengar tol. Daripada pukul 12 saya duduk sampai sekarang pukul 2. Saya nak tengok kemeriahan kat sini. Memang ramai orang. Tapi sebenarnya
ramai orang makan kat sini sebenarnya. Orang yang berkerja lah. Sekitar-sekitar Jalan Ampang ni. Yang ada kat KLCC pun boleh makan kat sini. Mungkin kat KLCC tu mahal kot. Dan kat sini murah sikit lah. Dan ada juga kalau kita tengok ramai kat sini ada yang ambil pasta. Ataupun spaghetti ni. Banyak jenis lah. Ada carbonara, ada salted egg, ada mac and cheese. Lepas tu ada juga chicken bolognese. Tapi saya suka makan chicken chop saja. Sebab apa? Nama pun chicken chop station, kita makan chicken chop saja. Kalau rasa nak makan spaghetti tu rasa, dia jadi apa ni? Review chicken chop. Dia jadi review spaghetti pula ni. Tak sangka lah saya. Yang tengah-tengah town ni, ada tersembunyi tempat yang macam ni. Mula-mula masuk tadi, Wisma Central ni saya ingat apa benda lah ni. Ada kedai infonya, ada kedai ni sikit, kedai ni sikit. Tapi kedai makanan ni, kedai orang jual makan minuman ni, penuh ke kanan. Orang ni jual nasi campur, beratok untuk cedok nasi semua. Kat dia, orang duduk beratok, main cedok spaghetti, chicken chop. Spaghetti, chicken chop. Jual western food, macam jual nasi campur. Kena, teknik dia tu jadi orang kata. Bahan-bahan yang dia guna tu agak segar juga macam sayur-sayur ni kan. Lepas tu spaghetti, sosis yang dia gunakan tu yang besar-besar semua tu murah lah, tak nak compare dengan tempat lain. Tapi tu lah dia pandai lah. Walaupun dia jual murah tapi customer dia ramai. Volume dia tu. Bangunan dia ni agak old school sikit lah. Macam apa, mall-mall yang lama tu lah. Rare lah. Soal tak pernah ada. Malu lah, bawa balik umrah bang, demam. Seminggu aku terlantang kat rumah. Seorang tak tak. Untuk harga, bagi saya agak berbaloi lah. Kalau kita ikutkan chicken chop sekeping, RM7. Lepas tu tambah sayur, kan, RM3. Tambah fries, RM2. Lepas tu, boleh juga kalau nak macam pasta, pasta RM6. Pasta saja. Dengan ayam, RM7. Dah boleh makan tengah hari dah. Ni buat seketul RM2. Sangat-sangat berbaloi lah. Dan juga lah ada satu skop macam mashed potato dan juga coleslaw. RM3 macam tu. Lepas tu nak jimat. Main sini makan pasta sepinggan RM6 dengan ayam segelas RM7. Dah lepas dah makan tengah hari apa. Sangat-sangat berbaloi. Kan jimat. Ni nak pesan apa? Kalau boleh, main awal sikit lah. Orang start lunch pukul 12 tu, orang dah start beratok. Tapi tak apa. Meja dia banyak. Orang makan, habis, belah. Habis, belah. Kira sentiasa berpusing. Ada je meja untuk hampa makan. Jangan risau. Kalau mai tengok ramai beratok tu, dah. Standard dia. Kan? Mai tengok ramai beratok tu, tak ada masalah. Kita beratok je. Mesti akan dapat makanan dan juga meja untuk kita makan. Dan satu lagi, dia punya dapur bukan kat sini. Dia masak kat tempat lain. Kat sini tempat dia meniaga je. Makanan dia tak henti-henti dia duk tambah. Habis je dia topak. Nampak? Tu pun duk ada lagi. Bungkui pun ada juga. Aku ingat pun nak bungkui kau lah. Seketui, dua ketui kau balik kan. Sedap semua veggie dia. Segar. Ada rasa. Alright. Kepada penggemar-penggemar western food yang ni lain macam sikit. Sebab apa? Bajet nipis-nipis pun boleh makan chicken chow abang pergi gambar. Dekat mana? Dekat Wisma Central, dekat Kuala Lumpur. Dan terletak di mana ni? Dekat ground floor. Percaya mesti jumpa. Datang kat sini, lepas tengok dari jauh. Meja merah, ramai orang duduk batang tu, tempat dia lah. Jangan risau, pasti ada tempat untuk anda makan. Pasti ada makanan untuk apa makan. Duit tu, bawa lah. Kalau ramai-ramai tu, bawa lebih sikit lah belanja mereka. Sebab apa? Tak main mana pun. Mampu milik, mampu makan. Datang yang tak datang. Habis tambah. Memang banyak makanan dekat Chicken Chop Station. Ya, dibuka daripada Isnin sampai hari Ahad. Bermula daripada 12.30 hari hinggalah pukul 5 petang. Jemput ramai-ramai datang sini. Buat kacau. Makanan kat sini memang terbaik. Ramai-ramai.